Mr. and Mrs. ada Titan kameramen jenis baru dan dia berasal dari masa depan ya, karena namanya adalah Future Titan Cameraman. Oke, mari kita lihat seperti apa kekerenannya cuy. Wow, sangat gagah ya, armornya juga keren cuy. Oke, kita lihat ini, kepalanya ada senjata juga cuy. Oke, di kiri kanan ya. Oke, kita bakalan lihat kekuatannya seperti apa. Dan dia ini nggak ada senjata cuy. Kita lihat Mr. and Mrs. cara dia berjalan. Wih, keren banget cuy. Dan cepet. Oke, kita lihat berlari. Wah, ngebut cuy larinya. Wah, nge-sprint satu kota kita keliling ya. Wih, gila cok. Wah. Oh, jurus apa itu tadi cuy? Oke, kayaknya dia punya banyak jurus rahasia nih. Oke, wih, jurus menghilang begitu kah? Ngebling cuy. Gerakannya cepat. Nyembur sambil transparan. Wah, dia jadi transparan coy. What? Ini permanen jadi transparan. GG gaming cuy. Ini gimana cara balikin dia jadi normal cuy? Kok gak bisa jadi normal lagi? Oi, dia kembali normal pas kita tembak. What? Oke, kita bakalan tes lawan Skibidi Toilet. Oke, mundur-mundur dulu bro, mundur. Oke, ini dia Skibidi Toiletnya. Alright, let's go. Titan kameramen, dia mundur sambil terbang lompat. Menembak-nembak, dari mana senjatanya muncul. Tiba-tiba udah ada senjata gede banget, cok. Di tangannya tuh senjata apaan? Oke, wow, besar sekali cok senjatanya. Sangat modern ya, bener-bener ini dari masa depan cuy. Mister udah penasaran Skibidi Toilet dari masa depan tuh gimana ya. Tapi belum ada modnya Mister and Mrs. Gak apa-apa, kita bakalan review-review Titannya aja dulu. Kita tes lawan Glitch Skibidi Toilet. Oke, ready, let's go. Dia mundur ke belakang mulu cuy. Dikejar sama Glitch dan ditembak-tembak terus. Woi, itu tadi tembakan dari kepalanya. Wow, kayaknya mapnya terlalu sempit bagi dia ya. Inggrisnya juga masih ada yang hidup nih di sini. Kita pindah map dulu ya. Oke, selanjutnya lawan Skibidi yang lebih gede dikit. Oke, maju. Wow, sekali tembak dan langsung dibakar habis. Meninggoy semua coy. Dan dia jadi transparan. Kita tes apakah dia bakalan kembali normal pas kita tembak. Ter. Ah ya bener ternyata cuy. Oke, selanjutnya ada Skibidi Hypno. Alright, ini dia Skibidi Hypnotis. Let's go, mundur. Langsung dikeluarin coy. Itu senjatanya entah dari mana ya dikeluarin. Oke, kejauhan juga jaraknya cuy. Oke, kita deketin. Ngeng. Wow, langsung dibakar. Rata coy, rata. Oke, mapnya kenapa jadi gelap ya? Padahal kayaknya tadi terang deh. Kita lanjutkan. Kita keluarin G-Man. Oke, ini dia G-Man sama anaknya. G-Man punya anak coy. G-Man gergaji, let's go. Tembak duar. Kalah coy. Sekali tembakan aja ya G-Man gergaji. Selanjutnya ada Phantom Toilet. Oke, Phantom Toilet maju. Dihipnotis cuy. Oke, dia sembunyi di gorong-gorong. Woi, keluar woi. Wah, curang juga dia. Wes, langsung meninggoy. Dia takut ternyata ya, makanya sembunyi tadi si Phantom Toilet. Kita lanjutkan. Keluarkan Skibidi yang besar-besar. Ada G-Man juga cuy, G-Man pesawat ya kan. Sama DJ. Are you ready? Let's go. Duar. Langsung mati kah? Belum. Oke, tembak. Kasihan banget si DJ cuy. Oke, tersisa G-Man. G-Man-nya diem aja coy. Dia mau kabur, tidak boleh kabur dong. Kamu harus lawan dia G-Man. Let's go. Mati. G-Man-nya cupu, Mr. and Mrs. Kita panggilkan the real G-Man. Oke, ini dia G-Man Mark 4. Let's go. Oke, tembak dua. Mati langsung cuy. Sama aja cok, buset. Oke, by the way, Mr. Ron pengen nge-review satu unit lagi, yaitu Astro Juggernaut. Nah, ini dia. Ternyata namanya adalah Astro Juggernaut ya, bukan Astro Emperor. Oke, dan di sini kenapa Mr. Ron ada download dua versi cuy, Astro Juggernaut juga. Sama aja ya, sama aja, gak ada bedanya cuy. Oke, gak apa-apa. Kita bakalan lihat dulu Mr. and Mrs. kekuatan dari Astro Juggernaut. Oke, kita masukin cuy. Alright. Oke, dia bisa nembak. Nembak apa tuh? Apa? Mukul-mukul doang. Gak ada ini tembak-tembak cok. Lah, sepertinya ini cupu sih. Dia lawan siapa ya? Oh, G-Man ya. Oke, kita tes dia lawan G-Man ya. G-Man Mark 4. Oke, dia cuma menahan serangan G-Man sekali terus dia kabur ya. Oke, let's go. Muter-muter dia dong. Ditembak. GG, G-Man kalah. What?
Dia lebih kuat dari Jimin. Langsung aja kita panggilkan Titan Kameramen ya kan. Mana Titan Kameramen? Oke, ini dia Titan Kameramen kesayangan kita semua. Let's go. Maju, getok-getok. Oke, ayo Titan Kameramen, jangan mau kalah. Hajar. Lah, mana Titan Kameramen? Lah, langsung hilang cuy. Oke, oke, Mr. One akui dia itu kuat, Mr. Emesis. Oke, tenang, Titan Kameramen kali ini adalah Titan Kameramen yang sudah berpengalaman banyak karena tangannya sudah copet-copet dan diganti dengan cairan asam. Oke, let's go. Tembak. Oh, ada Garlingan juga cuy. Oke, gak apa-apa. Maju bro, let's go. Oke, ayo Titan Kameramen. Wah, diblokin cuy, dia punya shield, hilang. Kok bisa hilang ya? Disedot kah atau gimana? Tidak ada notif kalau Titan Kameramen kita di-kill. Oke, kita lanjut lawan Titan Speakerman. Oke, mana nih Titan Speakerman? Titan Speakerman. Let's go Titan Speakerman. Maju. Oke, tembak. Dia bisa menghindar ya. Wow, GG juga cuy. Sangat cerdik. Sangat cerdik sekali. Oke, let's go. Mati cuy Titan Speakerman kita. Wah, GG cok. Oke, yang lebih kuat ya, yaitu Titan TP Man. Dan Titan TP Man kita sudah dimodif, Mr. Emesis, karena TP-nya sudah bisa copot sekarang. Oke, Mr. Ron juga penasaran pengen lihat kepalanya copot. Let's go! Copot beneran, coy! Oke! Tadi gak gerak gitu kepalanya, ketinggalan ya. Oke, terbang-terbang cuy TP-nya. Let's go! Mana Titan? Lo kejauhan! Kepalanya kenapa terbang tinggi sekali? Tidak menyerang. Ayo serbu, woy! Kepala-kepala yang tidak berguna. Oke, malah jadi kuyang. Mereka mau menyatu. Mau menyatu kah? Mau fusion balik. Oke, fusion. Dikejar cuy. Oh iya, beneran nyatu weh. Keren sekali. Oke, tapi kejauhannya sama si Astro cuy. Oke, let's go. Ini deketin. Teleport. Oke. Menang Titan TP Man. Mode kepala copot-copot bisa menang cuy ternyata. Wow. Oke, ternyata Astro Juggernaut tidak terlalu kuat ya, bisa dikalahin sama Titan TP Man. Ya, Mr. Ron penasaran siapa yang bakalan menang nih antara Titan TP Man sama Titan TP Man yang lama. Oke, yang lama yang kepalanya nggak copot ya, Mr. Business. Oke, siapa lebih kuat? Oke, kita bakalan buktikan. Oke, are you ready? Let's go. Oke, tok poncok mati. Lah, yang kepalanya tidak copot yang menang, tapi bisa mengalahkan si Astro Juggernaut. Wow. Oke, rematch ya. Ini yang kepalanya nggak copot-copot. Oke, let's go. Oke, langsung mengeluarkan ulti laser. Oke, mana sinar merah? Woi, sinar merahnya tuh tadi kamu mengalahkan Titan TP Man yang mode kepala copot pakai sinar merah. Yang mode kepala copot menang. Yang mode ini aduh kalah dia. Ah, udahlah, berarti emang harus lawan pakai kepala copot ya. Oke, kita kembali lagi ke Titan Kameramen Future. Oke, ini dia. Kita bakalan tes melawan Titan TP Man yang kepalanya copot-copot. Oke, siapa yang menang? Let's go! Wow, ditembak, tembak, terus tembak. Oke, mantap. Tangannya juga bisa teleport begitu ya. Mantap sekali. Oke, meninggoy. Kalau badan utamanya mati, tipi-tipinya yang copot tadi juga hilang, Mr. Emesis. Oke, begitu ternyata toh. Selanjutnya kita tes melawan Titan PC Man. Halo Titan PC Man. Oke, maju Titan PC Man. Wow, pelan-pelan Mas Bro. GG cuy pertempurannya. Oke, mantap, dibombardir habis-habisan, ditembak-tembak habis cuy. Wow. Oke, hajar. Wih, ada apa itu? Dia ngeluarin senjata yang baru tadi kayaknya. Sama kayak Titan Kameramen biasa ya. Senjatanya martil gitu misalnya Mrs. Oke, lanjut lawan Titan Drillman warna merah. Let's go. Wah, ini siapa yang bakalan menang cuy? Maju bro. Oke, menghindar dengan cara terbang mundur ke belakang. Dia masuk ke dalam tanah. Oke, sangat bagus sekali Titan Drillman. Ayo Titan Drillman, bor dia. Woi, meledak Titan Drillman-nya, coy. Hancur lebur. Wow. Selanjutnya Titan Speakerman dari Dom Studio full armor. Oke, kita mulai. Let's go. Tembak dor. Hajar terus, bro. Woi, mundur ke belakang. Oke, dikejar, lari. Yeah, ciu. Tonjok. Ayo, mana martilnya? Martil rahasia, ayo. Oke, dibakar. Wow, kalah, coy. Titan Speakerman Dome Studio juga kalah ya. Oke. Oke, waktunya kita keluarin yang berotot-otot ya, Titan Kameramen berotot. Aduh, sama-sama Titan Kameramen. Dan siapakah yang lebih kuat? Let's go. Oke, tembak, dikejar. Gak kena cuy yang berotot tembakannya. Oke, maju terus bro. Let's go. Oke, mundurnya kejauhan coy. Sono itu musuhnya di sono. Oke.
Let's go, lanjut lagi mas bro. Come on, hajar wis. Yang berotot kalah, cok. Mantap, oke. Jadi Tanti Bimen, kita bakal lihat. Let's go, maju. Oke. Cahaya merah sangat membara. Wuih, mereka terbang-terbang, coy. Buset dah. Oke, let's go. Maju. Wow, hajar terus. Pukul-pukul. Lari-lari. Wuih, mundur-mundur, cuy. Titan TV Man. Oke, ditembak lagi dari atas. Mantap sekali. Mati ya. Wuih, mati. Wah, matinya berdiri, cuy. Ini matinya tuh masih hidup. Wah, mati asli. Ini udah lemes. Oke, ini dia Titan Speaker Man yang berotot yang paling kuat ya. Misalnya di antara Titan-Titan yang berotot. Mulai, let's go. Woo. Oh, menghindar cuy, oke. Wah, kok jadi slow motion anjir. Oke, slow banget deh nembaknya. Oke, let's go, menghindar. Oke, ada api di bawah, oke. Kejauhan lagi, maju bro, let's go. Woo, ngueng, woo. Mundur kah? Oke, masih aman cuy. Let's go, ayo. Tembak-tembak lagi. Iya, Titan Speaker Man berlari-lari mengejar. Ditendang cuy, mantap sekali. Let's go, meledak. Menyala abangku. Ditembak-tembak, abis. Wih, kesetrum kah? Oke, masih hidup cuy, masih aman. Dibalas. Oke, Titan Speaker Man berotot kalah coy. Kena tendang. Wah, tewasnya jelek banget ya, kena tendang gitu. Oke, selanjutnya Tri-Titan Putih. Oke, maju bro, let's go. Wih, oke. Hajar terus. Oke, cepet banget coy. Gitu doang anjrit. Yang terkuat diantara yang terkuat, Titan Drillman berotot warna merah menyala. Oke, kita lihat, let's go. Awas weh, ada rudal cir. Wow. Oke. Maju bro, ngelag. Tolong, berasap. Oke, dikejar sambil berlari. Tembak. Oke, hajar terus bro. Gila ya. Wah, pertempuran macam apa ini cok. Buset dah. Oke, let's go. Mr. Ron yakin Titan Kameramen menang. Ayo, Titan Kameramen. Oke, itu dia. Menggunakan martilnya. Ngamuk, cuy. Mode yang ngamuk. Menang. Wow. Akhirnya martilnya dikeluarin, ya. Tidak disembunyikan lagi, cuy. Dia nggak malu-malu lagi nih ngeluarin martilnya. Ternyata martilnya bentuknya kayak gini, cuy. Wow. Oke, transparan gitu, ya. Oke, terakhir lawan yang terkuat yang belum pernah kalah yaitu Titan Emperor. Apakah kita bisa mengalahkan Titan Emperor 1 versus 1? Let's go, maju. Waduh, berhenti di tempat, cok. Gak bisa gerak. Oke, lanjut bro, let's go. Waduh, berhenti lagi. Wah, gila sih ini Emperor ya. Oke, martil cuy, let's go. Kejauhan dia terpental. Oke, deketin. Maju. Oke, let's go. Ya, diam. Oke, bakar. Oke, mantap sekali. Oke, jaga jarak ya. Tembak terus. Aduh, kita ketahan cuy, tidak bergerak. Tolong. Oke. Berhenti gerak mulu, anjir lah. Astaga, oke. Ya, elah, kenapa kamu berhenti di depan dia, cok? Oke, menghindar terus. Iya, malah dideketin. Ketahan lagi, anjir. Oke, itu dia. Dua meriam, cuy. Let's go. Maju coy. Kapan selesainya ini cu? Buset dah. Wah, Titan Kameramen, jangan kalah please. Wah, no. Tidak. Titan Kameramen kita kalah, Mr. and Mrs. Dan Titan Emperor masih belum pecah rekornya, Mr. and Mrs. Dia tidak pernah kalah. Waduh. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton. Dan jangan lupa hit the like button, share, dan subscribe. Next, kita main game apa lagi? Request aja di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye.